masa? Udah ngomong. Itu ada Rahmat. Ini sudah ngomong. Sebenarnya saya ingin mengungkapkan di sini. Ke siapa? Ke seseorang. Yang ini depan? Ya mungkin. Cuman gimana ya? Saya punya pandangan kalau saya ngungkapin itu nanti ditolak mentah-mentah. Jadi saya nggak mau hati saya ini sakit, terus saya nggak semangat kuliahnya. Apa perlu saya sampaikan? Sepertinya tidak. Belum waktunya, biar waktu yang menentukan. Biar waktu yang menjawab kali. Oh iya benar, biar waktu yang menjawab. Jadi tunggu waktu yang tepat, baru saya akan mengungkapkan isi hati saya ke Ita. Jadi sekarang ini belum tepat nanti. Oke, kita pause. Ita. Ita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa tanggapanmu tentang yang tadi itu Muklis? Jadi saya tadi tidak mengerti apa yang Muklis ucapkan, jadi saya tidak paham dalam maksud Anda di sini. Jadi bagaimana? Jadi kita untuk baik menghadapi. Oke, Ita. Sepertinya menyaksikan terserah. Ini dokumentasi. Coba ngomongin tentang saya. Dew, tanggapanmu ini gimana, Dew? Tentang banyak-banyak ini kok. Apa ya dia? Rasanya apa ya? Iya, terserah bahasa. PHP. Itu sudah letra, dia itu cuma berani main belakang aja. Woi! Apa yang udah sini tepat itu? Soalnya waktu Niki lagi marah-marah itu direkam. Enggak, jadi kita tahu kebiasaan ketua kelas itu kayak gini. Kalau di kelas, kalau nggak ada dosen, dia aktif dengan laptopnya sendiri. Coba kita lihat apa sih dia ngerjain apa. Video. Bisa serasi loh, serasi sebetulnya. Aku panggil Sri, Sri. Diki cantik. Satu, Diki. Dua, Diki. Senyum. Ini di zoom ya. Enggak. Ini yang lagi main HP loh, namanya Yuni sama siapa? Luas 8. Kita lihat bawahnya. Yes, gila. Bro, coy. Sepatunya ini. Yang terakhir ini. Kenapa sih? Jelek biasa aja lah.